Halo teman-teman sahabat para petani cabai Nusantara Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan selamat beraktivitas buat saudara-saudaraku Nah jadi pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang Bagaimana caranya mencegah dini agar tidak terjadi penyakit patek pada tanaman cabai Ataupun penyakit antranoksa teman-temannya dan di tempat kami ini itu sering disebut yaitu penyakit busuk kering. Nah jadi di sini teman-teman perlu kita bahas agar kita petani ini tidak gagal panen. Nah di mana penyakit pate ini bisa mengakibatkan gagal panen total jika penyakitnya tidak diobatin ataupun penyakit patek tidak kita cegah sedini mungkin itu dia teman-teman ya nah jadi untuk mengantisipasi penyakit tanaman patek ini itu perlu dilakukan sejak dini agar tidak terkena agar tanaman cabai kita tidak diserang pemberian fungisida dan untuk pengocorannya di mana di masa pembungaan dan pembuahan itu sudah wajib diperkuat unsur fosfat dan diimbangi dengan unsur kalium. Nah, tetapi jangan lupa pula teman-teman harus menambahkan bisa melalui pengecoran dan bisa juga melalui spray yaitu berupa kalsium. Kalsium dan di rolling dengan pupuk daun yaitu sejenis unsur hara fosfat yang dominan daripada KCL untuk pertumbuhan masa pembentukan bakal bunga dan buah teman-temannya jadi fungisida itu memang banyak tetapi saya berbagi pengalaman yang biasa saya pakai agar agar tidak diserang eh, penyakit patek. Nah jadi untuk aplikasi kali ini ikutin terus videonya teman-temannya. Ini untuk pencegahan dan sekaligus juga bisa mengobatin yang namanya penyakit antrenoksa teman-temannya ataupun patek. nah baik teman-teman nah jadi ini fungisida merek dagangnya Bion M teman-teman ya dan berbahan aktif asib, asiben solar simetil dan mancozeb nah ini yang biasanya saya, saya terapkan di lapangan teman-teman untuk mencegah dan mengobatin yang namanya penyakit patek ataupun antranoksa. nah jadi untuk teman-teman yang mengobatin yang namanya penyakit patek itu Bisa menggunakan Bion-M di rolling dengan menggunakan bahan aktif Ajoxtrobin di pekonajol teman-teman ya Inilah yang sering saya pakai untuk mencegah dini Ataupun mengobatin penyakit patek pada tanaman cabai Nah jadi untuk dosisnya ini yaitu 30 gram Nah ini tiga 30 gram Nah terus Nah terus in insektisidanya Saya memakai berbahan aktif propenopos. Nah ini tujuan insektisida ini untuk hama ulat. Nah sekaligus juga ini teman-teman rollingan untuk mengatasi agar hama trip tidak kebal di areal budidaya kita ya. Nah jadi dosisnya ini 30 mili untuk 16 liter air. Nah terus yang terakhir yaitu pupuk daun Nah saya masih menggunakan MKP Nah jadi ini unsur haranya pospatnya 52 dan kaliumnya 34 Nah ini baik juga untuk sangat dianjurkan untuk diaplikasikan melalui daun ini pupuk untuk pembentukan bakal bunga dan buah dan sekaligus juga memperkokoh tanaman kita agar terhindar dari penyakit antra antrenok saya. Nah, karena dia ini mengandung unsur hara fosfatnya 52% dan diimbangi dengan unsur kaliumnya 34%. Nah, jadi untuk dosisnya ini saya beri dia 2 sendok makan. Nah, satu Dua.